In Malaysia, Sabah is the only state that gather gong makers. However, there are lesser younger generation that would like to continue in this industry. Generasi baru yang mungkin berminat. The selling price of the gong are always different from time to time, which bother the gong makers in Kampung Sumangkap. Abis kita di sini kan tidak sama harga, bila sampai di sebelah, oh turun lagi sedikit ya punya harga. Sabah is the second largest state in Malaysia. It is richly blessed with nature diversity and unique cultures. There is a gong factory called Kampung Sumangkap, which is located at Kudat, Sabah. There are around 30 families in this small village, and most of the villagers here make and sell gong to earn a living. Mula-mula kampung ini diperasalkan daripada Kampung Sumangkap, yaitu asal usul daripada Sinangkapan. Kemudian diubah suai Kampung Sumangkap. Di sini pada tahun 70-an memang aktif sudahlah buat gong. Pada tahun 93, dia mulai dikenalkan daripada Sabah Tourism sebagai pusat pelancongan pengusaha gong. Biasa gong kalau kita di Sabah, kita menggunakan seperti tarian tradisi, upacara perkawinan, seperti hantaran, misalnya untuk tarian tradisi seperti pesta menuai, hari gawai, semualah kita sambut. Seperti kalau misalnya upacara perkawinan, sepanjang perjalanan pengantin kita harus memalukan gong sebagai adat. Adat istiadat lah. There are various types of gong such as calang, berhogon, seludun, and kulintangan. They use different types of stick to play and they will have different sound. Itu dia punya bunyi berlainan, membezakan bunyi dengan size saja tuh. Kalau kita kasih satu gong, kita buat dia punya bunyi, kita kasih satu saja, dia punya rantak musik sembang. Macam juga kita main keyboard. Walaupun dia satu keyboard, tapi dia punya jumlah berlainan dan musik dia pun berlainan. Memang benda yang sama juga lah, cuma dia punya code-code berlainan. Di sini kalau kami panggil yang ini, yang paling besar kami panggil bohogon, dia punya bunyi bohogon besar. Iya. Kalau kami panggil canang, dia punya bunyi pun lain, cara pukul pun berlainan. Misalnya canang, kita pukul pakai kayu, gong kita guna getah. Kalau yang seludan, kita pukul dengan guna getah juga. Kalau kulintangan, kita guna kayu. Inheritance in this industry is one of the biggest concern for the gong makers in Kampung Sumangkap, as there are only 28 gong makers left in the whole Sabah. The younger generation seems to have less interest in making gong. Ada, sekarang dia ada seramai macam 8 orang lah pengusaha baru. Baru umur lingkungan dalam 20 tahun. Dalam 18 hingga 30 tahun lah pengusaha baru. Anak-anak yang orang-orang di sini saja. Kampung-kampung lain tiada. Pasal misalnya kalau kita mengajar di luar tempat, kita tidak boleh. Pasal ini kita punya sumber pendapatan. Jadi kalau kita mengajar di tempat lain, macam juga tuh cigu-cigu. Kalau dia mengajar tempat lain, memang ada lagi naik daripada dia. Jadi kita tidak membagilah pergi luar, kita cuma membagi di sini saja. Generasi baru yang budak baru ini bukan tidak berminat untuk berkesimpung buat gong ini, tapi diorang ada sekolah, ada pelajaran kan, tinggi-tinggi sekolah, jadi diorang dapat kerja lah. Jadi macam mana makasih terus nih. Nah itu yang masalahnya itu. With the help of Sabah Tourism, the gong factory Kampung Sumangkap has become more active in the recent years. Selama saya 20 tahun lebih, baru dua kali saya ingat.
ada bantuan. Bantuan yang dibuat ini sama mesin yang pembuat gong, bengkel ini diorang juga. Oh, ini yang pertama. Bengkel-bengkel ini memang sebetulnya result yang buat lah. Dulu sebelum dikenalkan pergi di pergi Sabah Tourism, biasa kita jual gong, jual di tamu-tamu saja. Bila dikenalkan oleh Sabah Tourism, semenjak itulah kita kurang berjalan sudahlah menjual gong di tamu-tamu. Pasal kita terkenal seluruh, kan, seluruh negara, semua pelancong asing ataupun tempatan semua masuk di sinilah. The manufacturing cost of making a gong is high. However, the selling price of a gong is not stable. It will change from time to time, which bring perplexity to the gong makers. Kalau misalnya kan, saya di sini, di sana pun ada juga jual gong. Semualah ada jual gong. Jadi kalau saya jual harga begini kan, oh, memang pembeli dah tidak terus beli tuh. Oh, saya round-round dululah, dia bilang kan. Tengok-tengok dululah. Jadi kalau sudah runding harga begini tuh, bila sampai pergi sebelah lagi, habis kita di sini kan tidak sama harga. Bila sampai di sebelah, oh, turun lagi sedikit dia punya harga. Lepas tuh pembeli, dia tidak terus beli tuh. Dia jalan lagi, dia cari lagi yang tempat murah lagi, gitu. Jadi, kalau yang kita nih kan, kalau kita jual murah, kita punya bahan kita beli mahal. Jadi, aku rasa kita punya keuntungan, makin lama dia makin sedikit. Karena bayangkanlah kalau kita buat kerja ambil masa dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu kita ambil kerja, lepas tuh bila jual dia punya harga makin lama dia makin rendah, memang kita rasa merosot lah. Kadang-kadang kan kita ini apa kata orang tara pasal keuangan, kadang-kadang ini hari kita kesempitan untuk cari itu uang kan. Jadi kalau ada orang membeli itu gong, terpaksa jual murah pasal untuk mendapatkan uang yang perlu betul lah. Kalau celengan lain-lain tidak ada. Itu saya yang permasalahan sini nih. Itu harga karena tetap tiada turun pasal masa itu kalau tiada celengan, kalau satu orang saya akan apa? Rohana the gong maker in Kampung Sumangkap mentioned that she will be able to complete 2 to 3 normal size of gong in a day. The difficulty of making a gong is to ensure the sound of the gong is in the right pitch. This will need to learn by gaining experience. Kalau bagi saya mungkinlah meninggikan taraf hidup. Habis saya punya taraf hidup dulu sederhana saja. Kata orang, kais pagi makan pagi saja. Tapi dibandingkan sekarang kita boleh hidup sudahlah. Masa dulu siap kami punya rumah sederhana saja, rumah biasa saja. Tapi sekarang kita ada, misalnya lah kan contoh, kita ada rumah sendiri sudah. Semua kelengkapan pun kita usaha daripada gong. Semua yang kita punya kemudahan pun kita dari hasil daripada gong. Mungkin bagi saya sendirilah itu kami apa cuma apa sumber pendapatan kami lah untuk naik hidup sikit. Gong is one of the traditions that can symbolize the state of Sabah. It is so precious that this craft should be passed down to the next generation.